karakter terbaru yang bernama Clue. Katanya temen-temennya Clue ini tuh apa ya gitu, kayak cheater gitu, bisa menemukan musuh kayaknya. Nah, coba kita lihat karakter Clue yang bikin karakter. Kita coba ngeliat Clue yuk. Ah, Clue. What mystery do you need me to solve? Gak ngerti aku, weh. Oh, katanya bisa menemukan musuh gitu loh. Semua 4 orang, 4 tim itu bisa menemukan posisi musuh. Share, kan? Share. Tuh, kan? Kita bisa tahu gitu loh. Ya udahlah teman-teman ya, kita disuruh top supaya dapat dulu. Ya udah kita top up dulu aja ya. 2 hours later. Ah, udah. Wah! Tiba-tiba udah magic. Oke, clue. Harus keluar dulu ya, we. Nah, lagi kalian. Oke, teman-teman, kita udah berhalang game-nya dan kita langsung aja turun di Bayfront kayaknya. Di sini kita bakal barbar menggunakan barbar menggunakan karakter Clue ya. Katanya bisa mendeteksi musuh gitu ya. Kita coba lihat. Ayo. Oke. Langsung aja kita turun. Mana? Yang enak-enak sedikit dulu gitu. Awal-awal gitu. Ah, ini. Bagus. Waduh. Ah, bentar sih. Gimana orang? Gak ada loh. Tadinya kulit ada. Sekarang kok gak ada? Mana ya? Gak ada loh. Tadi ada banyak kali kulit. Teman-teman, kalian coba komen ya tempat yang lain itu di mana gitu. Raveneri awal-awal biasanya banyak orang, keduanya tuh udah gak ada. Tiba-tiba hilang musuhnya. Gak jelas banget loh. Aduh. Clue ya kan?
lobby menantimu. Yuk. Baru selesai war, ada lagi. Yah. Oke, ini kita nyerahkan. Terus mana itu? Nah, tutup, kelihatan. Bisa lihat orangnya di mana. Satu squad kita bisa lihat. Wah, gila teman.